Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Dapur Rece. Kali ini saya akan membuat kue ulang tahun dari fondan, dekor fondan dengan tema owl atau burung hantu. Ini cake ukuran 18 cm dengan tinggi kurang lebih 10 cm. Ini sudah saya frosting dengan coklat ya, seperti ini. Cara selanjutnya yaitu ini saya siapkan fondan. Ini fondan kurang lebih 650 gram ya, 600 sampai 600-an gram lah. Ini untuk mengcover cake-nya. Oh ya, sebelumnya saya taburi dengan tepung maizena dulu agar nggak lengket. Nah ini sisa ya, dia berat 650 gram itu nggak kepake semua. Nah ini sisa segini. Kemudian saya akan membuat figur gambar owl. Ini saya siapkan gambar seperti ini. Ini untuk pola. Nanti dibuat seperti membuat puzzle. Diberi CMC sedikit. Nah, ini CMC. Sedikit aja pakainya agar kokoh. Oh iya, kalau untuk mengcover saya lebih suka pakai fondan merek Tigerson. Tapi kalau untuk membuat figur saya lebih suka menggunakan fondan Beckles karena dia lebih cepat kokoh. Cuman kelemahannya dia nggak bisa masuk kulkas. Kalau yang Tigerson bisa keluar masuk kulkas. Oh ya, untuk mengcover saya lebih suka menggunakan fondan merek Tigerson karena dia lebih lentur, jadi lebih mudah di aplikasi ke cake. Sedangkan untuk membuat figur saya lebih suka menggunakan fondan Beckles karena dia lebih kokoh dan cepat kering. Cuman kelemahannya itu yaitu nggak bisa keluar masuk kulkas. Kalau Tigerson dia bisa keluar masuk kulkas, jadi kalau udah masuk kulkas keluar dia aman. Sedangkan kalau Beckles itu kalau udah masuk kulkas terus keluar dia berembun lama-lama, itu dia kayak lembek. Ya, masing-masing merek punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Thank you.
Oh iya, untuk pewarna fondan gunakan pewarna yang oil base. Contohnya seperti Raja Wali, Cross. Kalau ini saya menggunakan merek lokal. Ini saya pakai khusus untuk fondan aja. Kalau yang buttercream saya menggunakan kupu-kupu. Untuk mempercantik agar lebih rapi, ini saya beri pita bawahnya ini styrofoam ya. Kemudian dikasih pita seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini kita sisihkan dulu biar kokoh. Baiknya itu untuk figur buatnya satu hari sebelum kita aplikasi ke sini, jadi biar benar-benar kokoh. Untuk mengaplikasi ini agar lebih kokoh, saya menggunakan ini kertas duplex yang saya lem pakai stick lollipop. Biar merekat, saya kasih ini dulu ya, saya basahin. Sedikit aja dikasih air. Perekatnya itu nggak usah lem, cukup air putih aja sedikit, jangan sampai basah banget. Nah, seperti ini. Tunggu sampai dia merekat sempurna, diginiin nggak lepas. Untuk ini juga sama, ini sebenarnya nggak usah pakai ini, udah kokoh ya, dia tuh udah tegak berdiri. Cuman untuk lebih kokoh lagi, saya kasih gini aja, biar lebih aman dibawa jauh. Ini bisa dikasih airnya di kertasnya, bisa juga di fondannya. Seperti ini, nanti tinggal ditusukkan.
Sebenarnya lebih gampang pakai plunger daun karena saya nggak punya. Punyanya plunger daun tapi besar, jadi saya pakai ini. Ini agak ditarik gini, nah biar lebih memanjang. Terus dibentuk gerigi. Nah, seperti ini. Kalau nggak punya ini, pakai tangan juga bisa. Kalau menggunakan tangan, cukup dibulatkan seperti ini. Terus ditekan. Nah, ini menggunakan tangan ya, nggak pakai cetakan. Terus seperti ini. Nah, ini juga bisa. Nah, hasil akhir seperti ini ya teman-teman. Ini nggak terlalu sulit untuk pemula, karena saya juga pemula, jadi terima order yang mudah-mudah aja, yang kira-kira saya bisa. Nah, ini nggak perlu cetakan yang mahal-mahal, cukup pola aja, pola ini. Pola bisa cari di Google, kemudian diikuti aja, dipotong. Kalau nggak punya alat pemotong, bisa menggunakan cutter. Pokoknya sebisa-bisanya kita aja lah. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.